dibahas ya. Sebelum dibahas apa-apa, sebenarnya lebih bagus memberi tanpa diketahui oleh umum. Ya, ya jangan, nggak apa-apa. Tunggu Romji, ikutin jam Saiful. Nggak apa-apa. Sebenarnya tapi sebenarnya ini adalah satu pilihannya. Ya, pilihannya lah. Karena ini ditonton oleh berjuta-juta orang dan saya juga sebagai wakil dari Bank Brunei Darussalam. Dan ini ada I Love Brunei Bank. Wah, keren. Bisa ke sana ya? Bisa sini. Wih. Pemberian oleh-oleh Fahurazi untuk Kriminalisasi. Oke, setiap komentator sebenarnya akan mendapat ini sebenarnya. Setiap komentator di bawah. Tunggu sekajak, jangan taruh di bawah. Gak apa-apa, duduk. Pegang saja. Oke, ini ada kelompok udang. Bukan kelompok udang Indonesia tau. Ini kelompok udang Brunei Darussalam. Oke. So, ini ada bagi makanan. Jadi bawah. Bukan. So, ini lagi ada kelompok dua kelompok udang. Oke, dua kelompok udang. Sama. Ini yang warna merah dan ini yang warna apa-apa nih? Warna merah. Kalau yang ini kelompok udangnya rasa udang. Oh, kalau ini baru rasa udang. Oh, dan sama. Ini kue cincin sebenarnya. Mana-mana kue cincin. Kue cincin. Kuenya dulu nanti cincinnya. Ini asli ya tadi. Dari Brunei. Dan tetapi di bahagian Borneo, terutama sekali Sabah ataupun Sarawak, mereka juga ada kuih cincin ini sebenarnya. Kuih cincin. Ya, dia rasa apa? Asin, manis kah? Dia rasa dia lemak-lemak manis. Okay. Jangan buka buat Rina. Cobain. Dan ini kerupuk popiah pedas. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan dengan Brunei, Indonesia, Singapura dan juga Malaysia. Ini memang signature-nya aku lah. Aku suka kerupuk popiah pedas. So, ini di kerupuk udangnya ni. Warna-warni lah macam tu kan. Okey, now bagaimana? Jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Takut enggak kena. Enggak apa-apa. Now anyway, ladies and gentlemen, ini namanya kain jauh sarat ataupun kalau di Brunei itu dinamakan kain songket. Di sini juga ada kain songket ya. Nah, kain songket ini sebenarnya kalau misalkan kata orang mau menikah, dia akan yang si pria, si yang lelakinya akan memberikan hantaran lah, salah satu daripada hantaran. So, kok kamu kasih aku kain songket, tapi kamu menikahi aku? Tuh. Biasanya. Tapi ini enggak biasa. Oke, okay. Kebiasaannya. Kawan, sahabat kita kegatelan. Tunggu sebentar. Oke, okay. Ini merupakan satu tenunan namanya kain jong sarat. Ya. Di Brunei memang kita ada ciri-ciri khas kita. Karena ada ciri-ciri khas bunga-bunganya. Sama juga dengan kain-kain tenunan di sini. Jadi ya. Brunei ada ciri-ciri dia. So, digunakan misal kata sewaktu ada pesta kawinan ya. Lelaki akan memakai seperti apa? No! Lelaki akan memakai dia. Tunggu dulu. Oh. Gimiknya kemudian. Yeah. Education yang penting ya. Ya, Rina digimikin. So, Rina. Ya, boleh. Sambil menentukan. No, misal kata kalau di Brunei, orang kawin, mereka yang datang menuju, kalau orang Brunei, pagi lah ya. So, kita akan pakai ini seperti sinjang. Dan kita akan pakai sokok dan juga baju cara Melayu. Okay. Kalau perempuan, mungkin sahaja ada waktu-waktunya yang dipakai, tetapi mereka akan memakai segini. Bahannya sama juga. Begini. Dipegang. Iya. Ini kan tiga. Iya. Okay lah tu ya. Okay now. Now, kenapa saya itu? Gimiknya kemudian ya. Kenapa saya? Anyway, sebenarnya saya tidak mau membagi Rina ini di depan.
depan-depan hal yang ramai karena ini tergantung pada keikhlasan. Gak apa-apa kan, yang penting kan informasinya. Ya, informasinya. Tapi, Rina sememangnya mempunyai banyak pembina dan juga penggemar di Bunda Darussalam. Jadi mereka meminta saya untuk memberikan kain songket ini sebagai satu tanda penghargaan daripada semua yang berada di Bunda Darussalam kepada Rina. Simbolik ini itu saja, tak ada. Ini semua komentator dan host akan dapat. Ya, kamu akan dapat ini aja. Tetapi ini untuk ini. Ya. Oh, ya. Nanti Rina special dong. Special dia memang special. Makanya gini, ada tiga cowok host di sini, dia hanya seorang. Jadi special itu untuk ini juga ya. Alhamdulillah ya, untung gak poster. Siapa? Tapi mami berubah poster.